latihan di acara-acara olahraga yang menurutku bermanfaat banget untuk semua masyarakat cinta olahraga lagi dan hidup sehat. Semoga nanti bisa ikut support bareng video.com, SCTV, dan juga Trans. Kalau untuk sendiri, persiapan dirimu sendiri, posisi Kak Tata tuh gimana? Kalau aku posisinya, biasanya kalau nggak attacking midfielder, kalau nggak sayap. Tapi kalau dua-duanya capek, wasit juga bisa. Stamina sendiri gimana ngejaganya? Stand up sama wah, SFC sendiri. Kalau stamina aku sejak udah punya anak tuh udah stamina udah jelek. Udah enggak sekencang dulu gitu. Karena kalau setiap semenjak punya anak tuh olahraga yang lari-lari gini udah enggak terlalu sering. Tapi kan kata orang-orang kalau punya basicnya mainnya pernah bisa, insya Allah bisa. Oke, kata akhirnya menerima event ini sendiri seperti apa sih? Mungkin ada pertimbangan khusus dengan tim? Iya, aku sering main sama anak-anak di sini dari dulu, jadi udah berteman lama, terus sama Raffi juga udah kayak abang aku sendiri. Jadi ketika ini eventnya aku diajak, di invite, ya aku nggak bisa nolak lah. Harus selalu support teman, selalu support sahabat-sahabat di dunia entertainment, dan menurutku juga ini eventnya bagus dan keren banget. Nilai plus dari tim ini sendiri daripada dua tim yang lain apa? Oke. Nilai plusnya sih tim ini apa ya? Kita tuh plusnya jarang latihan. Kalau tim lainnya sering latihannya ya. Di sini tuh males banget. Kalau nongkrong seneng, tapi latihan tuh jarang. Jadi semoga bisa dapat hasil bagus lah. Kalau untuk dari pihak kalian sendiri, nah kan nanti untuk kostum sendiri apa kata? Kostumnya aku nggak tahu, aku ngikut aja dari IO yang punya acara dan ikut aja lah. Aku juga nggak ngatur-ngatur kostumnya apa. Yang penting aku di sini support teman-teman, support olahraganya karena aku suka banget sepak bola, suka futsal, suka mini soccer. Jadi aku senang lah ada event-event yang bermanfaat. Oke, menilai dua tim yang bisa dibilang ya tim senior nih Bang Hatta nih, gimana nih, mungkin ada cukup pede kah atau cukup nervous? Oke, memang aku kalau tim aku sering main juga di SFC ya. Ada Babas juga suka main di SFC, jadi beberapa anak-anak di sini tuh sering main di SFC juga. Tapi menurutku ya SFC itu kualitas sih masih di atas karena mereka banyak pemain-pemain senior. Terus banyak artis yang ex pemain bola juga, jadi menurutku tim sana sangat-sangat SFC itu salah satu akan menjadi tim yang terkuat dan calon juaranya. Berarti kurang pede dengan tim sendiri? Pede dong, tapi kan kalau kita itu kan berbicara tuh reasonable. Jadi kalau reasonable-nya SFC akan sangat kuat. Kata, memberikan support masing-masing di teman-teman yang lain seperti apa nih? Support gimana tuh? Support untuk besok ini ke teman-teman seperti apa? Ada obrolan kah, harus ada kiat-kiat gimana? Obrolannya aku udah saling ini aja sih, saling kita yang penting kompak gitu. Okay. Kan kita di sini kalau di event-event kayak gini friendly match. Yep. Walaupun semua orang pengen juara tapi kita nyari kebersamaannya, silaturahminya dan kekompakan timnya aja.